Oke, selamat datang kembali di channel Penambang Liar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semua. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat ya. Dan semoga segala urusan dan rezekinya dilancarkan selalu ya. Amin, ya rabbal alamin. Oke, langsung aja ya. Pada video kali ini saya coba untuk berbagi sebuah situs ya teman-teman. Di mana situs ini kita bisa menggandakan kripto ya teman-teman. Dan di sini ternyata sudah banyak yang ini ya teman-teman. Jadi di daerah saya ini sampai adik-adik juga udah banyak yang main ya. Jadi memang sangat gampang sekali ya untuk cara bermainnya, sangat gampang. Dan jadi buat teman-teman yang penasaran ya, langsung aja jangan skip videonya ya, agar teman-teman tidak gagal paham ya. Jadi silahkan simak videonya dengan baik-baik gitu ya, biar nggak kayak kemarin ya ada yang gagal paham gitu ya. Oke, langsung aja kita ke situsnya ya teman-teman. Nah, ini adalah situsnya teman-teman. Jadi untuk pendaftaran teman-teman silahkan aja langsung ada di deskripsi ya linknya. Dan di sini nanti kita akan dapat bonus untuk pendaftaran ya. Nanti kita akan dikasih spin, satu kali spin ya teman-teman. Nanti hadiahnya bermacam-macam ya, jadi random kita dapatnya nanti ya. Jadi nanti akan saya jelaskan ya untuk cara bermainnya juga ya. Nah, setelah masuk seperti ini teman-teman langsung aja ketik bergabung dengan email ya. Di sini bergabung dengan email, terus nanti tampilannya akan seperti ini. Seperti ini ya. Nah, di sini teman-teman silahkan daftar dan masukkan email teman-teman di sini ya. Ini jangan lupa ya, ini yang daftar ya teman-teman, yang daftar sebelah sini. Teman-teman silahkan masukkan email dan buat kata sandi ya. Dan untuk kode referensi nanti ada di deskripsi ya teman-teman. Dan seperti biasa nanti untuk kode referensi akan saya gilir ya, buat teman-teman khusus yang ada di grup Telegram ya. Nanti akan kebagian juga ya teman-teman. Nah, oke, setelah itu teman-teman langsung cek emailnya ya. Nanti ada email masuk ya, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman langsung aja klik aktifkan akun ya, seperti ini. Nah, dan nanti akan ada tampilan seperti ini ya. Oke, nah di sini teman-teman langsung aja klik menerima hadiah ya, untuk hadiah pendaftarannya. Dan teman-teman akan mendapat satu kali spin ya, dan untuk hadiahnya ini bermacam-macam ya. Ini adalah ada BTC, ada USDT ya. USDT ini 0,5 sampai 500 USDT ya. Jadi kalau teman-teman beruntung ini akan dapat 500 USDT teman-teman ya. Teman. Nah, selanjutnya di sini nanti akan teman-teman ya dapatnya ini apa nanti ya. Di sini akan seperti ini. Oke, dan kita langsung aja menuju ke situsnya ya. Oke, untuk laman dashboardnya seperti ini nanti ya teman-teman ya. Dan di sini teman-teman harus mengisi ulang dulu ya, harus deposit dulu teman-teman ya, karena untuk 20 YEC ini tidak bisa digunakan untuk bermain ya. Contoh di sini kita ke roulette ya, minimal, jadi minimal bermainnya ini 50 YEC ya, minimal bermainnya ini 50 YEC untuk roulette. Untuk crash kita lihat 50 juga ya, 50 juga. Tadi saya sudah coba semuanya, ternyata untuk YEC ini 50 minimal untuk bermainnya. Jadi untuk bermainnya teman-teman harus deposit ya teman-teman. Nah, untuk deposit ini silakan teman-teman di sini klik ya. Teman-teman mau depositnya ini menggunakan apa ya? Misalkan teman-teman mau menggunakan TRX. Tadi saya menggunakan TRX ya, 20 TRX. Nah, tinggal klik aja TRX-nya. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman klik, kalau mau pakai TRX klik menyetorkan yang TRX, kalau USDT yang USDT ya. Dan ini saya contohkan ya untuk yang TRX dulu ya. Nah, di sini untuk minimal, oh tadi saya 20 ya teman-teman, tadi saya 20, sekarang 24, mungkin harganya turun TRX ya, mungkin lagi turun harganya jadi 24. Dan untuk cara depositnya, jadi teman-teman silahkan copy alamatnya di sini ya. Copy alamatnya seperti ini, tinggal klik saja ya, salin sukses. Dan teman-teman tinggal kirim aja ke alamat ini ya, untuk di wallet teman-teman masing-masing gitu ya. Dan ini bonus depositnya ini 10% ya.
Jadi kalau teman-teman depo 20 TRX ya, berarti teman-teman akan dapat bonus 2 TRX ya. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, ada lagi untuk IDR ya, teman-teman, untuk menggunakan rupiah di sini ya, ada ya. Menggunakan rupiah di sini. Ini bisa menggunakan bisa menggunakan dana ya, menggunakan bank juga ya, lewat rekening bank juga ya, teman-teman. Dan di sini untuk minimal depositnya itu Rp30.000 ya. Nah, kalau teman-teman mau menggunakan bank ya, menggunakan dana ya, misal pakai dana OPPO gitu ya. Nah, untuk langkah pertama teman-teman isi dulu ya untuk nomor teleponnya di sini. Ya, ini negaranya pilih Indonesia gitu ya. Misalkan ini Indonesia, saya contohkan ya. Nah, di sini kita pilih Indonesia. FPHI. Nah, ini Indonesia pas 62. Di sini masukkan nomor telepon teman-teman ya. Ini saya contohkan misalkan seperti ini ya. Dan di sini teman-teman pakai yang kiris ya. Kalau untuk dana nanti sini tinggal aja teman-teman klik bayar aja ya, bayar ya seperti ini. Nah setelah itu teman-teman ini support ya untuk OPPO, GoPay, Dana, Link aja, terus untuk bank juga bisa ya. Di sini teman-teman kalau mau pakai Dana, teman-teman screenshot aja ya seperti ini. Screenshot. Terus kita masuk ke dananya. Nah, setelah di dana teman-teman klik yang pay ini ya, yang tengah, yang pay. Seperti ini. Nah, dan teman-teman kalau mau menggunakan yang tadi ya. Jadi teman-teman klik yang ini ya, tambah kartu di sini. Klik tambah kartu, bukan tambah kartu. Yang ini ya. Nah, ini ya, ada gambar foto di sini ya, teman-teman. Teman-teman pilih aja ya foto dan klik aja screenshot yang tadi, nanti otomatis akan langsung membayar ya teman-teman. Silahkan tinggal diproses saja untuk pembayarannya. Jadi seperti itu ya, jadi tinggal diproses saja untuk pembayarannya ya. Dan selanjutnya kita kembali lagi situsnya. Nah, untuk cara deposit sudah ya, sudah ngerti ya teman-teman. Untuk deposit kripto teman-teman sudah tahu lah ya, teman-teman pemain kripto juga semua sudah tahu untuk cara depositnya ya. Oke, sekarang untuk cara bermainnya ya. Dan di sini untuk cara bermainnya di sini teman-teman saya mau jelaskan yang ini ya, karena saya paling sering itu main yang ini ya, yang minus ya, minus. Oke, kita klik gamenya seperti ini. Jadi di antara ini ya, di antara ini ada bom ya, ada bomnya, dan kalau kita buka itu jangan sampai kena bomnya, seperti itu ya teman-teman. Mungkin ada yang mengerti juga ya di sini. Nah, dan ini untuk levelnya ya, ini untuk level bom satu bom ya, di antara ini ada satu bom ya, di antara sekian banyak itu. Nah, di sini ada 3 bom, di sini ada 5 bom, tergantung kita mau yang mana gitu ya. Nah, kalau yang 5 bom itu hadiahnya lebih besar ya, tapi kalau yang 3 bom sedang, dan yang satu bom ini kecil ya rewardnya ya, yang ini. Nah, saya contohkan saya pilih yang 3 ya. Saya pasang 2 TRX ya teman-teman, saya pasang 2 TRX dan kita klik mulai permainan seperti ini ya. Nah, di sini kita pilih aja. Oke, ini rewardnya ya. Kalau teman-teman merasa belum cukup ya dengan reward segini, silahkan teman-teman klik yang lain ya. Tapi saya sarankan jangan nafsu ya teman-teman. Jadi pilih satu atau dua kali saja ya untuk cara bermainnya ya, biar gampang seperti ini. Dan kalau dirasa sudah cukup ya, kalau dirasa sudah cukup hadiahnya, kita klik saja uang keluar seperti ini. Nah, kan jadi 2 TRX jadi 2,204 TRX ya. Jadi rewardnya hadiahnya itu 0,204 berarti ya. Oke, saya coba lagi sekali lagi ya teman-teman, biar teman-teman paham ya. Nah, saya pilih yang pojok. Nah, setelah itu kita klik uang keluar. Nah, ini saya dapat lagi ya, 0,204 ya, seperti itu teman-teman ya. Sangat mudah sekali ya. Sekarang saya coba lagi sekali lagi sekali lagi ya. Oke, langsung klik uang keluar nih, cepet ya teman-teman ya.
cepet nambahnya ya. Oke, jadi ini yang game yang pertama saya rekomendasikan ya. Yang pertama yang ini, terus kita ke cara bermain yang lain coba ya. Seperti apa untuk roulette, teman-teman tahu lah ya. Untuk roulette seperti apa sih untuk roulette? Oh, pasang seperti ini ya. Oh, jadi kita pasang yang biru atau yang hitam atau yang merah ya. Seperti itu ya, teman-teman. Coba saya pasang satu aja ya. 0,1 aja coba. 0,1 TRX. Saya pilih yang biru. Oke. Ternyata merah ya, teman-teman. Jadi kalah ya. Jadi kalau menang ini kita bertambah nanti ya dapat hadiahnya. Oke, untuk roulette seperti itu. Oke, seperti itu saja untuk reviewnya dari situs ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya, yang mau coba silahkan. Dan saya sampaikan kembali, jangan sampai salah mengartikan ya. Di sini saya tidak memaksa, karena di sini saya hanya mereview dan tidak menyarankan apapun ya. Tidak menyarankan teman-teman untuk berdeposit atau apa ya. Di sini hanya biasanya hanya mereview ya, hanya mereview saja seperti itu ya istilahnya. Oke. Oke, selamat beraktivitas ya, dan sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.